bawain minum buat Tiwi, Nek. Tiwi haus banget. Aku merasa ringan sekali. Ya Allah, apakah ini menandakan bahwa hamba harus kembali ke alam kematian? Tiwi. Tolongin Tiwi. Tiwi haus banget. Nenek. Kamu harus bertahan, sayang. Maafkan Nenek. Nenek tidak bisa menyelamatkan kamu. Ya Allah, apabila Engkau berkenan, izinkan hamba untuk menolong cucu hamba, ya Allah. Hamba mohon, beri hamba kesempatan, ya Allah, untuk menyelamatkan cucu hamba. Tiwi. Tiwi. Ibu. Ibu. Tiwi. Ibu. Ibu. Tiwi. Ibu. Tofi. Tiwi. Ibu. Tofi. Ibu. Tiwi. Ibu. Papa, mana kalian? Papa, Ibu, Tiwi, Ibu, Nek, Nek bangun, Nek, Nek, mana kalian? Nek, Nek bangun, Nek, Tiwi, Ibu, kalian semua jangan berkeliaran malam-malam, berbahaya karena masih ada potensi gempa susulan. Tolong Pak, dengar dulu Pak, kami lagi cari ibu dan anak saya Pak. Kayaknya mereka tertimbun di daerah sini. Semua korban yang ada di sini sudah kami evakuasi. Jadi di sini sudah tidak ada korban jiwa lagi. Tapi Pak, saya bertemu dengan ibunya Pak Taufik. Dan ibu minta tolong saya untuk mencari cucunya yang masih tertimbun di lokasi ini. Bu, sekali lagi saya peringatkan kembali ke tenda pengungsian. Jangan sampai saya berbuat kasar. Silakan kembali ke tenda. Tuh karena, lo dengar sendiri kan apa yang tim Basarnas itu bilang. Kalau semua korban di lokasi ini tuh udah dievakuasi. Gua rasa lo tuh cuma halusinasi deh ketemu sama ibunya Pak Taufik. Gue gak halusinasi, Sa. Gue ketemu, gue nyata ngeliat. Gue ketemu sama ibunya Pak Taufik. Tapi mana buktinya, Nak? Jelas-jelas tadi apa kan yang dibilang sama tim Basarnas? Ibunya Pak Taufik aja gak kelihatan, Nak. Ya Allah, lindungilah kami semua. Udahlah, kalian jangan ribut. Kalau memang ibu dan Tiwi udah meninggal, saya ikhlas. Taufik. Taufik, anakku. Taufik. Taufik, anakku. Nak. Taufik. Ibu. Ya Allah, Ibu. Ibu kemana aja? Kami semua cariin Ibu. Nak, tolong sampaikan pada anak Ibu Taufik bahwa anaknya Tiwi perlu pertolongan, ya Nak, ya. Dan tolong sampaikan ini pada anak ibu Taufik. Tapi Bu, kenapa nggak ibu saja yang kasihkan sama Pak Taufik? Tolong ya Nak, tolong ibu. Karina, lo sekarang harus ikut gue ke tenda. Halusinasi lo makin parah. Apaan sih, gue nggak kenapa-napa juga. Gue lagi ngomong sama ibu. Nggak kenapa-napa gimana, Nak? Gue nggak mau lo kenapa-napa, Nak. Ayo ikut gue ke tenda. Ya. Pokoknya lo harus balik, ikut sama gue ke tenda. Tapi lo harus cek. Ayo tolong cucunya, ya. Pak, kenapa suami saya? Suami ibu mengalami kelelahan fisik, Bu. Udah dikasih tahu sama aku, nggak usah nyariin ibu kamu.
malah nyariin gak jelas kemana. Tuh, bukannya ketemu, malah kecapean sendiri kan? Rasain tuh, kalau gak dengerin omongan aku. Tim medis. Sus, tolong teman saya ini mengalami halusinasi akut, Sus. Tolong dicek ya, Sus. Gue gak halusinasi ya. Udah, biarin tim medis ngecek kamu dulu. Malah bersih sendiri lagi. Kalian gak lihat apa? Di sini banyak orang sakit. Malah teriak-teriak gak jelas. Nih, kalau mau berisik, sana di luar. Iya. Maaf ya. Maaf. Apa? Liatin saya. Mau nantangin saya? Mas, kok malah tiduran sih? Urusin aku dong, Mas. Aku kan lagi sakit. Bangun. Malah tidur. Ya udah, kita pindah tenda aja yuk, Kar. Yuk. Mau apa-apa, udah. Ayo. Gak bisa jalan sendiri. Saya berada di Donggala, salah satu kawasan yang terkena dampak gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah sangat parah. Ibu. Karina, mana ya dia? Karina, apa jangan-jangan dia balik ke lokasi tadi ya? Ibu. Ya Allah, hamba tidak bisa melangkah lagi. Sepertinya kehidupan hamba di dunia sudah hampir habis. Ibu! Tiwi. Tiwi bangun, nak. Nak, tolong bangun, sayang. Ada yang mau menyelamatkan kamu. Ibu! Ibu! Tiwi, bangun, nak. Tiwi, tolong nenek, Tiwi. Ya Allah, bantu hamba, ya Allah. Sadarkan cucu hamba, ya Allah. Hamba mohon bantu cucu hamba, ya Allah. Tiwi. Tiwi, teriak sayang. Teriak yang keras, sayang. Ayo, nak. Tiwi, teriak yang keras, Tiwi. Nek. Tiwi, teriak. Cepat, sayang. Mereka mau menyelamatkan kamu, Tiwi. Tolong. Tiwi. Tolong. Tiwi. Lagi. Terus yang keras, Tiwi. Tolong. Suara cucunya. Dek. Tolong. Dek di mana? Tolong. Yang keras lagi, Dek. Yang keras. Tolong. Kamu di mana? Kamu memang membantah ya. Sudah aku peringatkan, kamu jangan berkeluyuran. Masih aja berkeluyuran. Pak, ada yang minta tolong, Pak. Kita harus bantuin sekarang, ayo, Pak. Gak ada suara apa-apa. Pak, tapi sih gak bohong, saya benar-benar ngedengar, Pak. Ayo, Pak, kita tolong. Ayo. Pak, tolong. Tuh kan, Pak. Ada yang minta tolong. Ayo, kita tolongnya, ayo. Ayo, Pak. Tolong!
Astagfirullahaladzim. Cepat, ada korban. Bantu angkat, bantu angkat. Cepat. Ayo, ayo. Astagfirullahaladzim. Gak mungkin. Nenek bangun, Nek. Subhanallah, mati Miwi ini gak kaku. Padahal diperkirakan meninggal kemarin. Nak. Gak mungkin. Ini kenapa? Ternyata ibu itu... Ibu... Ibu itu udah meninggal, Sak. Ingat gak tadi gue minta tolong lo? Karena ada ibu-ibu yang minta tolong sama gue buat cari cucunya, inget kan? Lo bilang gue berhalusinasi, lo inget kan? Iya, sorry, Nak. Ternyata ibu itu. Tapi dia udah meninggal, Sak. Dia udah meninggal, Sak. Iya, sabar, Kak. Sorry ya, Kak. Sorry, gue gak percaya sama lo, Kak. Mayat di sini, Mas. Kamu sih marah-marah terus dari tadi. Orang-orang pada pergi dari sini. Mama! Mama! Tiwi? Tiwi? Ya ampun, Tiwi. Ya ampun, kamu dari mana aja sih, Nak? Baik-baik aja, Tiwi. Untung aja kamu selamat. Kamu gak apa-apa, kan? Makanya mama kan udah bilang sama kamu, kamu tuh gak usah pergi ke pentas seni itu. Tapi bukan salah kamu. Nenek kamu tuh yang salah. Kamu tuh bisa gak sih stop nyalain ibu aku sebentar aja? Mas, memang ibu kamu kan yang salah? Kalau ibu kamu gak ngajakin Tiwi, kejadiannya gak akan seperti ini. Mana? Hah? Mana ibu kamu? Dia gak nongolin kan mukanya depan aku. Karena dia tuh takut, karena dia tuh salah. Dasar pengecut, kalau salah malah kabur. Ih. Udahlah, yang penting Tiwi udah selamat sekarang. Kamu gak apa-apa? Tuh, lihat ibu kamu. Datang-datang malah tidur. Ibu Saidah bukannya tidur, tapi Ibu Saidah meninggal. Ibu. Kamu tahu kenapa Ibu Saidah sampai meninggal? Ibu Saidah menyelamatkan anak kamu, Tiwi. Bisa-bisanya kamu bilang seperti itu soal Ibu Saidah. Kamu gak punya hati nurani atau gimana? Udah mati hati nurani kamu. Nah, udah, Nak. Sabar, Nak. Gue gak bisa sabar ngadepin orang kayak gitu, Sa. Ibu Saidah. Coffee.
sayangilah Satri. Sayangilah dia seperti kamu menyayangi ibu. Apapun kelakuan Satri terhadap ibu, ibu tetap sayang sama dia. Bu, gimana sih? Bisa kerja nggak? Pecah semua gelap kayak gitu. Gempa, Ratri. Gempa, gempa. Mana ada gempa sih? Beneran kok ada gempa sih. Kemana saya juga ya, saya juga ngerasain. Beneran. Aduh, Jang. Mana ada gempa sih? Aku juga nggak ngerasain apa-apa kok. Omongan dia dipercaya. Tolong berikan kalung ini pada Ratri. Ibu sengaja mengumpulkan uang untuk membeli kalung ini. Semoga Ratri suka dengan kalung ini, pemberian ibu. Ibu. Ibu udah lakuin semua ini buat aku. Aku udah benar-benar keterlaluan. Aku udah jadi mantu yang gak tahu diri. Aku minta maaf, Bu. Ratri minta maaf sama ibu. Aku hanya menjalankan amanah dari ibu. Terserah kamu mau terima atau tidak. Ibu. 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 Maafin Ratri, Ibu. Walaupun ibu udah tiada, tapi aku yakin dia maafin kamu. Tapi selama ini aku udah jahat sama ibu, Ma. Ratri minta maaf, Bu. Terima kasih, Yana. Ya Allah, aku mohon, tolong tempatkan Ibu Saidah di tempat terindah di sisimu, ya Allah.